Serakan penyampai di Angkasa Puri, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Angkatan Tentera Malaysia ATM sentiasa diperlukan walaupun negara kini tidak menghadapi sebarang peperangan dan ancaman. Ini kerana anggota tentera turut dipersiapkan dengan latihan operasi ketenteraan selain daripada peperangan. Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Datuk Seri Panglima Haji Zulkifli Zainal Abidin berkata, bidang tugas ketenteraan bukan sahaja kepada peperangan, malah sangat meluas. Ini termasuk tugas ketika negara menghadapi bencana alam dan membantu pihak berkuasa lain dalam hal berkaitan keselamatan. Ujarnya lagi, selain latihan taktikal peperangan, latihan menyelamat juga antara yang dititik beratkan pihak ATM untuk membantu negara khususnya ketika banjir. Itu adalah satu tugas sekunder ataupun tugas kedua kita lah di masa aman. Maksudnya itu dari segi apa tu, sama ada logistik ke? Ya, Angkatan Tentera sentiasa bersedia lah, ya, untuk membantu apa sahaja, aset udara, aset darat, dan juga bot-bot untuk evakuasi dan yang lain-lain. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas kunjungan menghadap hormat kepada Raja Perlis Tuanku Ustaz Sirajuddin Jamalulal di Istana Arau Perlis. Turut berkenan hadir Raja Muda Perlis Tuanku Syed Fazuddin Putra Jamalulal. Aspek integriti melibatkan pegawai dan anggota Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM sentiasa diberi keutamaan dan penekanan serius unit integriti jabatan. Ini terbukti dalam tempoh 5 tahun sejak 2013 hingga tahun lalu, seramai 183 pegawai dan anggota JBPM telah dibuang kerja kerana terlibat dalam pelbagai kes tata tertib. Ketua Unit Integriti JBPM Penolong Pesuruhjaya Bomba Norizan Sulaiman berkata, tiga kesalahan utama yang sering berlaku ialah penyalahgunaan dadah, tidak hadir bertugas dan kes-kes mahkamah. Walaupun bilangan yang terlibat dengan kes tata tertib rendah, namun pihaknya sentiasa melakukan pemantauan rapi agar kesalahan tata tertib dapat diatasi sepenuhnya. Sepanjang tahun ini sehingga Oktober lalu, seramai 12 pegawai dan anggota JBPM telah dikenakan tindakan buang kerja. Kita ada 7 hukuman. Hukuman itu daripada amaran yang paling rendah sekali. Itu kita ada denda, itu tangguh kerangkan gaji, ya, turun gaji, turun pangkat dan buang kerja. Beliau menyatakan demikian ketika ditemui pada majlis perasmian bicara intelektual pemerkasaan integriti Zon Utara di Kompleks KDN Kanga. Majlis penutup disempurnakan oleh pengarah JBPM Pulau Pinang, Sa'adun Mokhtar, yang mewakili Ketua Pengarah JBPM Muhammad Hamdan Wahid. Hadir sama pengarah dan Ketua Penyelaras Koordinasi dan Pemantauan Institut Integriti Malaysia, Hamili Syam Harun, dan pengarah SPRM Negeri, Muhammad Syukur Mahmud. Dalam memperkasakan komuniti Celik IT Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia MCMC melalui program Sukarelawan ICT Malaysia memperkenalkan penggunaan komputer kepada masyarakat. Ia juga selari dengan misi mereka untuk mewujudkan warga negara, khususnya komuniti luar bandar Celik dalam penggunaan komputer. Pengarah Kanan Bahagian Advokasi dan Jangkauan MCMC, Ening Faridah Iskandar berkata, tiga golongan menjadi fokus utama program itu, iaitu golongan universiti, pelajar sekolah serta komuniti luar bandar. Ia juga dilihat memberi banyak kelebihan kepada komuniti, terutamanya kepada komuniti yang mempunyai perniagaan apabila mereka boleh menggunakan ilmu yang diajar untuk memasarkan produk mereka. Terutamanya sekarang mereka yang belum masih menggunakan ICT sebagai satu perantara sama ada untuk menjual atau untuk memasarkan produk mereka, untuk tertarik untuk menjadikan internet ni satu platform baru. Kita salurkan apa yang skill yang kita ada untuk bantu masyarakat dari segi kita tadika, sekolah rendah, sekolah menengah dan komuniti yang... Sementara itu, salah seorang peserta melihat program seumpama ini mampu memberi peluang kepada peniaga meningkatkan ekonomi mereka. Beliau juga turut berharap supaya MCMC boleh menjalankan program seumpama ini dengan menggunakan medium lain yang lebih mudah mengikut teknologi semasa. Memang sangat bagus program ini. Untuk pertambahan lagi, maybe MCMC boleh tambahkan lagi macam mana kita nak edit guna phone pula.
Program berkenaan berjalan selama 3 hari di sekitar Perlis dengan menjadikan pusat internet luar bandar sebagai pusat menjalankan program kepada komuniti. Mereka yang berminat hanya perlu berdaftar tanpa dikenakan sebarang bayaran. Laporan itu mengakhiri paparan berita dari Perlis. Untuk itu, kita kembali ke Angkasa Puri. Assalamualaikum dan salam hormat.